Rasulullah mengatakan man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Kalau orang berbuat riya, ingin dipuji, Allah akan tampakkan keriaan dia cepat atau lambat. Riya itu kan perkara hati, gitu kan. Dia sholat pengen dipuji. Dia menurut ilmu pengen dipuji. Ya, dia melobi ini itu yang lainnya, itu ingin dipuji. Enggak ada yang mengetahui asalnya kecuali Allah. Tapi itu nanti akan muncul. Allah akan tampakkan, bahaya sekali itu kan. Awalnya orang bersikap seperti itu, dia enggak membanggakan diri, tapi lama-kelamaan Allah akan bongkar begitu.